Kedengaran ya teman-teman? Iya, kedengaran. Kedengaran, Kak. Alhamdulillah. Iya, Kak. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini, malam Ahad, kita masih diberi waktu untuk bisa bertemu meskipun dalam keadaan online untuk melaksanakan munadharah atau diskusi mingguan himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang bertemakan upaya membumikan nilai kemanusiaan di dalam Al-Qur'an dan hadis tentang respon terhadap konflik Palestina dan Israel. Yang nantinya akan disampaikan oleh beliau Ustadz Lutfi Rahman, MSI MA. Kami juga mohon maaf karena baru bisa melaksanakan munadharah pada minggu ini sebab minggu lalu beliau Ustadz Lutfi sedang sakit begitu. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diakui oleh beliau di Yaumul Qiyamah nanti. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ketiga kalinya sebelum kita mulai munadharah pada malam hari ini, alangkah baiknya saya akan membacakan CV dari beliau. Beliau, nama beliau adalah Ustadz Lutfi Rahman. Tempat tanggal lahir Kudus, 25 September tahun 1987. Alamat Bukit Beringin Timur 6E nomor 239 Gondorio Ngalian Semarang Jawa Tengah Indonesia. Nomor HP beliau mungkin bagi teman-teman yang mau hendak mencatat kami persilahkan, yaitu 087749169212. Saya ulangi 087749169212. Pendidikan beliau S1 di IAIN Wali Songo Semarang, S2-nya juga di IAIN Wali Songo Semarang, jurusan Etika Islam dan Tasawuf, dan juga S2 beliau di mana nih? Spesialisasi Islamic Studies and Christian Muslim Relations pada tahun 2015. Pondok pesantren beliau alumni dari Ma'had Mambaul Ulum Pakispati, Ma'had Ihya Ussunnah Kudus, dan Ma'had Mambaul Ulum Mayong Jepara. Banyak sekali karya-karya beliau mungkin bisa dilihat di CV yang telah dikirimkan di grup WA ya, karena kami membacakan hanya singkat saja. Kini beliau sebagai dosen fakultas di Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Mungkin langsung saja saya buka munadharah pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan semoga tidak ada halangan apapun. Al-Hadiniyah Soliha Al-Fatihah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kepada beliau Ustadz Lutfi Rahman kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Cek 1, 2, suara saya bisa didengarkan semuanya? Bisa Ustaz. Bisa Pak. Bisa Ustaz. Oke baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'ad. Yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi pengurus tafsir hadis, baik yang pengurus maupun anggota maupun mahasiswa secara umum dari
jurusan IAT. Ya. Saya senang sekali karena bertemu dengan mahasiswa IAT itu seperti halnya saya reunian. Ya. Saya reunian. Saya angkatan 2005 masuk ke TH sebelum jadi IAT, kemudian lulus tahun 2010. Ya, saya termasuk telat. Telat sekitar satu semester yang harusnya semester 8, tapi saya baru lulus semester 9. Itu karena di semester 8 ya saya dapat beasiswa untuk studi short course 2 bulan di Amerika pada waktu itu. 2009. Ya, 2009. Jadi saya telat karena itu. Ya, ini sekaligus saya motivasi teman-teman, ya. Jadi tadi Mas moderatornya juga kelewatan menyebut S2 saya. Ya. Tadi sudah disebut jurusannya Islamic Studies and Christian Muslim Relations. Ya, studi keislaman dan hubungan Muslim Kristen. Ya, tapi di mananya enggak disebut, ya. Maaf, jadi betul. Saya enggak apa-apa, nggih. Enggak apa-apa. Ini sekaligus saya bisa ngobrol, ya. Jadi S2 saya itu dari Hartford Seminari Amerika. Jadi itu S2 kedua saya setelah S2 pertama dari Yayan Wali Songo jurusan Etika Islam. Makanya tadi S1 saya itu tafsir hadis, S2 saya yang pertama itu Etika Islam dan Tasawuf, S2 kedua saya itu tadi hubungan Muslim Kristen di Amerika Serikat. Dan nanti kita bisa banyak, mungkin nggak di malam ini, ya. Mungkin di kesempatan lain, ya, saya bisa berbicara banyak mengenai beasiswa-beasiswa yang sudah pernah saya dapatkan. Di antaranya juga saya pernah ke Oman, di Arabia, kemudian ke Perancis, Belgia. Ya, yang pada intinya adalah saya ingin memotivasi kalian semua bahwa mahasiswa jurusan IAT itu bisa kemana-mana dan di mana-mana. Nah, oke. Oke, baik. Pada kesempatan malam ini tadi sudah diberi pengantar bahwa saya diminta untuk mengisi tentang pembacaan atau analisa terhadap konflik Israel-Palestina, oke? Israel-Palestina. Saya tidak akan secara spesifik untuk nyomot ayat sana sini, tidak. Tapi saya ingin teman-teman itu belajar apa sih yang terjadi di Israel-Palestina dalam perspektif yang benar. Ya, paling nggak mendekati yang benar lah, ya. Supaya apa? Supaya mahasiswa ini tidak buta. Okay? Tidak buta terhadap perkembangan isu yang ada, khususnya terkait dengan konflik Palestina-Israel, itu yang pertama. Yang kedua, supaya mahasiswa, khususnya mahasiswa muslim, itu tidak asal grupyuk-grupyuk, ayo ikut demo, ayo ikut marah-marah. Nah, ini bahaya ini. Ya, apalagi sekarang eranya era medsos, yang kalau tidak dihati-hati, kita bisa terpancing emosi kita dengan adanya provokasi-provokasi yang sifatnya adalah sentimen golongan, ya kan, sesama muslim saling bilang kadrun, saling bilang cebong dan sebagainya. Ini bahaya, ini yang harus teman-teman IAT sadari betul bahwa pemahaman kita terhadap teks, ya, baik teks yang kalian baca dalam bentuk tafsir atau teks yang sifatnya sosial dari fenomena atau realita yang ada, itu harus sama-sama dijadikan sebagai teks yang harus dibaca secara dinamis. Bukan teks yang pasif, bukan teks yang mati. Ya. Jadi contohnya gimana? Kalian melihat kasus yang ada di Palestina-Israel, itu kalau kalian membacanya secara pasif, ya kalian ya akan tidak memahami dan sudah itu saja perspektifnya. Nah, oleh karena itu ada baiknya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman IAT untuk menyelenggarakan acara ini, ya, saya bisa sharing juga.
Oke, baik. Saya share screen dulu. Mas moderator, ini nanti saya dikasih waktu sampai berapa dan kemudian nanti ada diskusi berapa menit juga. Mungkin saya perlu tahu biar saya nggak terlalu panjang ini nanti. Oh, mungkin sekitaran 1 jam, Ustaz. Nanti tanya jawabnya mungkin ya menyesuaikan bisa sampai 3 jam. Okay, ya. Yes. Oke, kalau 1 jam kayaknya terlalu panjang ya. Ya jadi nanti menyesuaikan saja ya. Kasihan teman-teman sudah ngantuk nanti. Iya, yes, Ustaz. Menyesuaikan saja nggih. Ya. Oke. Bentar. Kok enggak di sini ya? Oke, slide saya bisa dilihat nggih. Teman-teman? Ya, Ustaz. Oke. Oke, baik. Saya agak beralih tema sedikit terkait dengan yang judul yang diberikan, tapi paling enggak tetap ada kesamaannya nggih. Oke, baik, judul yang saya buat adalah konflik Israel-Palestina, belajar sisi kemanusiaan dari sejarah panjang konflik internasional. Jadi nanti saya akan lebih mengantarkan kalian untuk memahami sejarahnya, okay. Sejarah konfliknya daripada hanya sekedar comot ayat sana-sini. Ya meskipun ada juga pemahaman mengenai Injil Perjanjian Lamanya, ya karena orang-orang Israel itu kan menganggap bahwa tanah yang dijanjikan itu kan sudah ada di Injil Perjanjian Lama. Oke, teman-teman bisa pokoknya nanti per slide kalian bisa baca secara detail. Okay. Kita tidak akan lantas cepat-cepat tidak. Paling tidak kalian ketika membaca itu memahami alurnya. Okay. Dalam buku Sejarah Timur Tengah jilid 2 tahun 2013 karya Isawati, Palestina pada masa lalu dikenal sebagai Kanaan, kemudian Yudea dan juga Tanah Suci. Pada tahun 1000-586 Masehi, Palestina adalah negara Yahudi yang menjadi jajahan Babilonia, Persia, Macedonia, dan beberapa kerajaan Yunani. Barulah pada tahun 636 Masehi, ya, ini kalau nggak salah itu di masanya Umar melakukan perluasan, ya. Wilayah ini mulai berada di bawah kekuasaan Islam. Nah, jadi yang harus dipahami bersama adalah bahwa yang namanya tanah Palestina itu sudah berulang kali diperebutkan. Oke, paham ya? Diperebutkan kemudian pada masanya akhirnya kekuasaan Palestina ini jatuh ke tangan kekuasaan Islam. Nah, dalam kasus ini kita bisa mempersamakan ketika kita melihat kasus yang ada di Andalusia, ya Spanyol ya, kalian tahu kan Spanyol itu kan asalnya milik orang non-Muslim, kemudian jaya-jayanya Khalifah Bani Umayyah kedua itu kan bisa membuat gemilang keemasan Spanyol pada waktu itu, ya sehingga kalian tahu banyak bermunculan ulama-ulama yang dari Spanyol, ya salah satunya adalah
pengarang Alfiyah Ibnu Malik, yaitu kemudian ulama-ulama yang dari Maghrib, ya, dari Barat, ya, Ibnu Arabi, banyak sekali lah pokoknya yang berasal. Kemudian siapa lagi, Ibnu Hazm, ya kan? Itu adalah di antara dari sekian peradaban yang muncul atas penaklukan Islam di Spanyol. Tapi kita harus mengakui bahwa pada masanya akhirnya yang namanya Spanyol jatuh juga di tangan non-Muslim. Kalau sudah jatuh di tangan non-Muslim dan sudah menjadi wilayah kekuasaan, maka tidak ada jalan bagi kita untuk melakukan yang namanya penjajahan. Nah, ini yang terjadi sebaliknya di Palestina. Palestina sudah miliknya orang Islam, tapi ya, nanti kalian bisa baca sejarahnya, tiba-tiba orang-orang Yahudi Israel, ya, Yahudi Israel, bukan Yahudi saja ini, tapi Yahudi Israel yang ada kepentingan untuk menjajah tanahnya umat Islam di Palestina, akhirnya mereka mencoba dengan berbagai cara untuk melakukan penjajahan tadi. Nah, ini awal konflik Palestina dan Israel terjadi pasca Perang Dunia I, di mana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi melalui Deklarasi Balfour tahun 1917. Dari peristiwa ini, bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah air mereka. Jadi singkatnya bahwa kalau mau dibuat analogi itu begini, Palestina ini sudah menjadi bangsa sendiri. Jangan saya buat analogi seperti bangsa lah ya. Katakan rumah. Ya. Palestina ini adalah rumah bagi 4 orang anggota keluarga. Ya, ini saya buat analogi biar mudah dicerna kalian nih. Kemudian ada tamu. Tamu ini adalah orang-orang Israel. Tamu ini sengaja bertandang, kemudian nginep. Ya. Nginepnya itu asalnya izinnya adalah 1 hari. Ya. Nginepnya 1 hari. Minta dong 1 hari ya untuk nginep. Kemudian karena saking baiknya orang Palestina ini diberi waktu, okay, monggo 1 hari untuk menginap. Kemudian nggak cukup 1 hari, 2 hari. Ya. Saking baiknya orang Palestina diberi lagi 2, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, terus hingga sampai beberapa tahun. Ya. Jadi mereka itu istilahnya adalah nginep asalnya, nyewa asalnya. Tapi ya karena dalam tanda kutip kekurang ajaran mereka, akhirnya mereka berusaha untuk mendepak orang yang punya rumah. Ya, ini harus kalian pahami, ini betapa kurang ajarnya orang Israel. Ya, rumahnya seseorang yang asalnya dimintai izin untuk diinepi, malah akhirnya yang punya rumah mau didepak dari rumah. Ya, ini kan apa namanya? Kurang ajar betul ini. Nah, kebetulan orang-orang Israel itu punya banyak sekutu di dunia. Ya, sekutunya itu diantaranya adalah negara-negara Barat, kemudian orang-orang Amerika, ya, Jerman, kemudian Inggris dan sebagainya. Nah, ini parahnya itu. Parahnya orang-orang Israel punya banyak jejaring. Kemudian dalam buku Timur Tengah dalam pergolakan, ya, karya Kirti Dipuyodo, masyarakat Islam Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina. Tadi yang saya katakan, kebetulan jejaring mereka di dunia internasional itu sangat bagus. Teman-temannya itu adalah sekutu Amerika, ya, Amerika, Inggris dan sebagainya. Nah, ini. Akhirnya dengan kekuatan itu, Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina. Ya, singkatnya itu. Gitu. Kemudian konflik berkembang, ya, pada 23 sampai 29 November 1947, persis 2 tahun setelah kita merdeka, dari Indonesia, mengadakan sidang terkait, PBB mengadakan sidang terkait permasalahan Palestina. Dari sidang tersebut, keluar sebuah resolusi yang berisi pembagian wilayah Palestina bagi Yahudi dan Muslim
Namun resolusi tersebut ditolak oleh pihak Muslim karena menuntut seluruh wilayah Palestina. Ya karena apa? Karena dalam sidang tersebut hasilnya itu cenderung memojokkan keberadaan Muslim Palestina. Ya, cenderung memojokkan keberadaan Muslim Palestina yang asalnya sebagai tuan rumah tadi yang saya sebutkan. Orang-orang PBB kenapa Pak kok kayak gitu? Karena orang-orang yang ada di dalam PBB itu adalah orang-orang yang memang sudah bersekutu dengan negara-negara yang mendukung Israel. Baik. Kemudian Yahudi Israel pada tahun 1948 ya, itu mampu mengalahkan Islam Palestina dan menggagalkan pendirian negara Palestina. Ya, jadi pada sejarahnya orang-orang Muslim Palestina sudah pernah kalah. Pak kok bisa kalah gimana ya Pak ya? Padahal asalnya mereka kan hanya seorang tamu. Ya, jangan salah gitu. Orang-orang Yahudi Israel itu liciknya bukan main. Ya, liciknya bukan main. Mereka tuh orang-orang cerdas delalah. Ya, delalahnya kayak gitu. Kalau kalian tahu siapa ini Albert Einstein? Yang apa ini yang terkenal itu dengan IMC kuadrat itu adalah orang Yahudi, yang punya Coca-Cola itu orang Yahudi, kemudian yang punya Facebook Zuckerberg itu juga orang Yahudi. Jadi orang Yahudi meskipun sedikit tapi dia punya daya intelektual yang luar biasa, ya, orangnya pinter-pinter. Ya, dan itulah yang bisa mereka manfaatkan untuk membuat jejaring internasional. Yo, kalian jangan salah ya, yang ada di Amerika ini, ya, parlemen-parlemen di Amerika itu banyak dikuasai oleh orang-orang Yahudi Israel. Makanya Trump, ya, Donald Trump, presiden sebelum Biden ini, itu banyak memberikan dukungan terhadap Israel. Ya, kebijakan-kebijakan luar negeri itu banyak mendukung pro-Israel, yang pada akhirnya yang kemarin kalian lihat puncaknya itu adalah di ketika pas menjelang Lebaran kemarin itu, ya, itu adalah dampak dari dukungan Donald Trump terhadap Yahudi Israel. Oke. Perjuangan Islam Palestina kembali muncul dengan didirikannya Palestine Liberation Organization, PLO. Nah ini, ya, kalian bisa baca ini. Ya pada intinya bahwa lembaga ini didirikan untuk supaya Palestina itu menjadi negara yang berdaulat melalui perang maupun diplomasi. Nah, saya tidak akan baca semuanya. Dan ya kalian baca di akhir ini. Proklamasi tersebut mendapat pengakuan dari 20 negara dunia termasuk Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah dari dulu membela Palestina. Karena apa? Karena Indonesia ini cerdas juga menganggap bahwa pendudukan Israel di Palestina ini bentuk penjajahan. Okay. Bukan karena apa ini penduduknya banyak yang Muslim, bukan. Yang harus kalian tahu, ya, orang-orang Muslim di Palestina itu memang termasuk mayoritas termasuk, ya. Tapi bukan karena itu, ya, bukan karena itu. Palestina itu kalau kalian tahu itu adalah negara miliknya tiga agama, di sana Yahudi, kemudian Muslim, kemudian Kristen, itu ada di Palestina, ya. Yesus mendapatkan wahyu itu ya di Damaskus di Palestina itu. Kemudian Nabi Muhammad pernah juga kan kiblat kita berada di Baitul Maqdis, itu ya Palestina. Jadi negara dari tiga agama. Nah itu. Ya, jadi bukan karena muslimnya bukan, tapi karena di sana ada bentuk kecurangan dan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Nah, ini tadi yang sudah saya sebut, yang menjadi ganjalan selama ini dari konflik Israel Palestina adalah Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara Barat menolak proklamasi kemerdekaan Palestina. Hal tersebut menyebabkan konflik Israel dan Palestina masih tetap berlangsung hingga sekarang. Pokoknya sekarang itu, ya, kalau Israel itu nggak punya dukungan
dari Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, maka akan mudah untuk menggerus Israel sebenarnya. Tapi karena dekengannya adalah atau backupnya adalah negara-negara besar kapitalis dunia, itu yang menjadikan susah. Ya, kalian kemarin dengar yang terjadi di ketika pemboman itu di pertengahan bulan Mei kemarin itu, pertahanan Israel itu sangat susah ditembus karena mereka memiliki Iron Dome. Ya, Iron Dome itu apa ya? Ya kayak semacam sistem markas. Pertahanan. Ya, markas pertahanan yang terbuat dari besi. Itu semuanya adalah sokongan dari negara-negara barat. Dan sialnya Palestina nggak memiliki itu. Ya, kasihannya Palestina nggak memiliki itu. Nah, ini nanti kalian perlu baca ini juga, okay? Bentar. Bahwa ada perbedaan antara Yahudi, Yunis, dan Israel. Nah, saya share sebentar. Nah, supaya teman-teman tidak mudah untuk terprovokasi, kalian harus bisa membedakan perbedaan Yahudi, ya, Israel sama Yunis. Yahudi itu adalah nama agama, ya, yang sudah eksis bahkan mendahului agama Nasrani. Kitab suci umat Islam Al-Quran pun turut mengisahkan mengenai serba-serbi agama Yahudi. Ya, tentunya kita tidak lupa bahwa Nabi Musa, Nabiullah Musa itu menjadi tokoh utama dari orang-orang Yahudi. Ya. Bagaimanapun Yahudi juga merujuk pada etnisitas dan kesukuan. Tapi, kalian harus paham di sini. Dalam sejarahnya pemeluk Yahudi tak selalu diasosiasikan negatif, okay, oleh umat Islam. Dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun 625 Masehi, Nabi Muhammad dikisahkan pernah meminta bantuan orang Yahudi dalam melawan orang-orang kafir Quraisy. Kalian perlu tahu, kita ada kesamaan, kita sebagai Muslim itu ada kesamaan mengenai konsep teologis. Ya, dalam konsep teologi kita, Gusti Allah itu kan tidak mau kalau dipersekutukan, ya kan? Nah, maka kita mengenal istilah syirik. Nah, di orang Yahudi, ini yang dulu pernah saya pelajari ketika S2 di Amerika, itu adalah ada konsep ketuhanan dari ajaran Yahudi bahwa Tuhan itu adalah Zat yang Maha Pencemburu. Oh, mirip sekali. Ya kan? Apa miripnya, Pak? Di konsep teologi Yahudi, Tuhan Maha Pencemburu itu tidak mau dipersekutukan, sama seperti kita. Ya, dan Tuhannya juga satu, ya, Tuhannya juga satu. Nah, itu. Nah, terus di sini ada gambar bagus ini. Ini. Ya. Jews worldwide condemn unending Israeli brutality. Ini adalah kaum Yahudi yang ada di New York yang mereka itu mengecam atau mengutuk kebrutalan orang-orang Israel yang tidak pernah ada hentinya. Jadi orang-orang Yahudi yang baik, okay? Orang-orang Yahudi yang baik. Oke, sekarang Zionis ganti. Okay. Apa itu Zionis? Zionis merupakan gerakan politik warga Yahudi yang mencuat pada tahun 1897 oleh seorang wartawan Yahudi namanya ini Theodor Herz. Nah, ini orangnya. Okay. Nah, dari cerita Zionis ini nantilah yang sangat berbahaya karena mereka ingin mencaplok Palestina. Pada saat itu warga Yahudi tersebar ke seluruh Eropa, mereka tak memiliki tanah dan negara yang menyatukan mereka. Satu-satunya yang mereka miliki adalah
identitas darah Yahudi yang oleh Theodor Herzl ini ingin disatukan dalam kesatuan geografis sebuah negara yang menaungi warga Yahudi. Tetapi tanah Kanaan tadi yang mencakup Palestina itu ya harus dicaplok juga. Ini yang berbahaya ini gerakan Zionis ini. Kemudian yang terakhir, Israel memiliki penduduk sebesar 7,5 juta jiwa. Israel merupakan satu-satunya negara yang mayoritasnya adalah agama Yahudi. Menariknya, ada beberapa agama yang dianut selain Yahudi di sana. Nah, berarti kalau kita berbicara masalah Israel, itu berarti berbicara masalah negara-negara yang di dalamnya ada orang-orang Yahudi Zionis, ada orang-orang Yahudi yang masih bagus, baik maksudnya ya, masih baik. Kalau kalian lihat beberapa berita kemarin itu ada yang ditampilkan orang-orang Yahudi yang ortodok, yang baik, itu mereka tidak akan pernah memusuhi Islam. Oke, jadi itu. Saya kembali ke kalau gitu. Ya, saya cerita juga nih, teman-teman saya ketika di US itu banyak orang-orang Yahudi yang baik ya. Ketika dulu saya S2 di sana, banyak sekali yang menyayangkan kebrutalan orang-orang Israel, Yahudi Israel, ya. Yahudi Israel, Yahudi Zionis, Yahudi garis keras lah ya. Itu. Kenapa kok nggak mau ini? Oke, saya tutup. Oke, jadi lebih lanjut saya ini aja, saya nanti akan loncati saja ini, tidak terlalu ini. Pada intinya adalah yang terjadi ada faktor sistemik di sana. Faktor sistemik tadi yang sudah saya sampaikan, ada dukungan dari negara-negara besar dunia, negara-negara kapitalis barat yang memang mendukung keberadaan Israel untuk menganeksasi atau melakukan penjajahan atas tanah di Palestina. Ini harus kalian pahami bersama. Okay. Itu yang pertama. Kemudian ini juga masih sama ya, biar saya tidak terlalu lama. Nah ini ada aliran dana dari Amerika, pembangunan pemukiman Israel dimungkinkan karena banyak donor ini ya, pendanaan dari Amerika Serikat yang membantu pembangunan ini. Oke, terus saya tidak akan membaca ini, kita loncati saja. Nah, hal satu lagi yang memperparah apa namanya keberadaan Palestina itu adalah di dalam negara Palestina sendiri yang sudah kecil diobok-obok Israel, itu masih ada pertikaian antara kelompok Islam Hamas sama kelompok Islam Fatah. Ya. Kalau kelompok Islam Fatah itu pengennya melakukan diplomasi terhadap Israel, ya, cara damai lah ya, cara damai. Tapi kalau Hamas itu adalah caranya cara angkat senjata, perang. Nah, ini dua kelompok Muslim ini tidak pernah ketemu, Hamas sama Fatah ini. Nah inilah yang hendaknya menjanjikan kita belajar bahwa ketika umat Islam diadu domba, mereka tidak pernah bisa bersatu, maka akan sulit.
sudah tahu Palestina negara kecil kayak gitu diobok-obok oleh Israel dan sekutu Barat, kok masih saja mereka mempertahankan idealisme mereka untuk berbeda ini loh ya, padahal harusnya mereka bersatu. Nah ini politik domestik ini. Ya. Oke. Nah ini tadi yang saya katakan ya, Hamas juga dalam posisi yang sama. Kepemimpinan nasional Palestina hingga kini masih terbelah antara Fatah dan Hamas. Tadi yang saya katakan, Fatah ya, kelompok Fatah itu mereka adalah kelompok Muslim yang ingin melakukan ingin mempertahankan negara Palestina tapi dengan cara damai, diplomasi dan sebagainya, perundingan dan sebagainya. Tapi kalau Hamas yang kemarin kalian dengar di berita-berita bahwa mereka yang mengebom ya, itu adalah orang-orang Hamas. Oke, nah ini ada ya, tapi tidak akan saya bacakan. Ya, intinya tetap sama, ya, bahwa Fatah sama Hamas ini adalah bentuk dari dua entitas Muslim yang sama-sama pengen Palestina itu keluar dari penjajahan Israel, tapi mereka tidak pernah ketemu, ya, mereka tidak pernah ketemu karena apa? Tidak pernah menyatukan visi misi mungkin ya, karena bagi mereka sudah berbeda cara perjuangannya. Nah sekarang saya sebelum ke kesimpulan, apa yang kira-kira ideal yang bisa di bagi kita untuk kita refleksikan ya, sebagai sesama orang-orang yang beragama Islam, oke? Karena banyak saudara kita yang ada di Palestina yang beragama Islam, ya. Ya meskipun tadi saya katakan bahwa Palestina itu adalah miliknya tiga agama. Jadi, Palestina membutuhkan penyelesaian yang utuh yang dimulai dari penyelesaian sengketa internal antara kelompok Hamas dan juga kelompok Fatah tadi misalnya. Nah, orang sudah tahu bahwa negaranya dalam ancaman, masih saja mereka bertikai. Ini juga bahaya kalau misalnya kita mau refleksikan di negara Indonesia. Oke. Jangan sampai kita mau diadu domba sehingga kita terpecah-pecah. Ya sudah tahu kalau kita akan terus diancam dengan isu-isu radikalisme, ya, isu-isu mengenai ekstremisme. Kalau kita nggak mau bersatu, ya, kita mementingkan ego sektarian, ya, kadrun, cebong dan sebagainya, kita makin bisa diobok-obok dengan isu-isu kayak gitu, jangan harap bahwa kita bisa berdamai. Makanya kasus Palestina ini bagi kita sebagai pembelajaran. Podo-podo wong Islami, tapi jangan selalu melakukan pertikaian. Ya, mari kita rukun. Nah ini. Kemudian diperlukan strategi diplomasi dengan negara-negara Muslim. Ya, masalah soliditas, ya, kesolidan antara negara-negara Muslim yang jauh dari komitmen untuk bersatu. Nah ini ada yang menarik ini. Ya. Turki satu sisi itu mengecam Israel, tapi sisi lain dia punya bisnis dengan Israel. Ini yang membuat kita tambah susah lagi. Negara-negara besar dunia Islam, ya, itu mereka tidak bisa lepas dari bisnis dengan Israel. Tadi saya katakan orang-orang Israel itu luar biasa intelijensinya. Penemuan-penemuan dunia itu kebanyakan juga ditemukan oleh orang-orang Israel. Kemudian juga begitu juga Yordania, Mesir dan Arab Saudi. Nah, kalau yang Arab Saudi itu kalau kalian lihat apa simbol mata uangnya itu ada yang mata satu itu loh. Itu konon katanya adalah simbol Zionis. Ya, simbol Zionis. Coba kalian, mungkin ada dari orang tua kalian yang masih punya uang real, ya, itu salah satu simbol Israel Zionis itu ada di mata uang orang Saudi Arabia. Ya. Jadi intinya mereka belum satu kata. Ya. Apakah kalian pernah dengar mendengarkan Arab itu mendukung Palestina? Gak pernah dengar. Ya. Yang ironis lagi itu adalah ISIS, ya, ISIS itu katanya orang Islam tapi nggak pernah dukung orang-orang Palestina, nggak pernah. Yang ada malah bunuh orang Islam sendiri yang ada.
ya, padahal katanya mereka itu orang-orang Islam, ya kan? Tapi karena ISIS itu adalah bentukan dari Israel dan Amerika, maka jangan pernah kalian berharap bahwa ISIS akan mendukung orang-orang Palestina, nggak akan pernah dengar. Kemudian yang ideal juga itu adalah two state solution. Apa Pak itu Pak? Solusi dua negara. Biarkan Palestina menjadi negara sendiri yang tidak boleh diganggu gugat. Demikian juga Israel silahkan berdiri sebagai negara tersendiri. Palestina tidak boleh mengganggu Israel. Ya. Palestina sudah baik hati memberikan tanah, ya. Meskipun sudah berlangsung beberapa puluh tahun yang namanya tanah orang-orang Palestina itu dirampasi. Ya. Tapi bagaimanapun kalau pengen damai, lakukan two state solution ini. Win-win solutionnya itu adalah biarkan Israel menjadi negara berdaulat sendiri, demikian juga Palestina. Ya, jangan diganggu. Jangan lagi ada gangguan terhadap orang-orang yang lagi sholat di Masjidil Aqsa misalnya. Ya, ada yang beribadah di Masjidil Aqsa diganggu, jangan. Nah, ini yang masih susah untuk menjadi hal yang nyata. Ya, makanya saya sebut di sini yang ideal, ya. Yang ideal. Oke. Saya langsung saja menuju ke ikhtitam, ya. Oke. Okay. Ini kok nggak mau berubah ini? Di slide kalian sudah berubah ke ikhtitam belum ya? Sudah Pak. Sudah. Ampun Pak. Ampun Pak. Yes. Okay. Ampun. Yang terakhir belajarlah sejarah yang otoritatif, ya, jangan asal-asalan, ya. Kita ngaji mengenai konflik Israel-Palestina itu berarti ngaji tentang sejarah. Pokoknya kalau kalian tidak belajar mengenai sejarah, ya, jas merah itu, jangan lupakan sejarah, jangan pernah seseorang itu melupakan sejarah, maka yang ada adalah dia tercerabut dari asbabun nuzulnya, kalau konteks tafsir, ya. Atau tercerabut dari asbabul wurudnya kalau konteks hadis. Maka teman-teman semuanya yang ada dalam forum ini, saya harapkan pentingnya belajar konteks sejarah itu adalah supaya kita tidak gagap, yang pertama. Yang kedua, tidak gampang untuk diadu domba, ya. Kalau orang paham sejarah itu berarti orang yang dari mulai awal akarnya dia memahami benar. Ya, makanya saya katakan yang pertama, belajarlah sejarah yang otoritatif, ya, jangan belajar sejarah yang bukan dari sumbernya. Permasalahan Palestina Israel bukanlah persoalan agama, lebih kompleks dari itu. Yang menyatakan Palestina Israel itu adalah permasalahan agama berarti dia ada dua hal. Yang pertama, terlalu melakukan simplifikasi, menyederhanakan. Padahal ini adalah permasalahan politik, bukan permasalahan agama. Ya. Yang kedua, yang menyatakan ini hanya persoalan agama, berarti ada kecenderungan dia ingin mengadu domba urusan politik dengan bumbu agama. Ini harus diwaspadai. Dan kalian harus sadar mengenai itu. Kemudian yang ketiga, Palestina itu negara bukan hanya milik Muslim. Okay. Ini ada yang menarik, kemarin ketika saya baca Twitternya Gus Ulil Absar Abdallah, yaitu, kalian tahu siapa yang sangat getol membela Palestina? Kalian nanti coba cari di Google, namanya adalah Noam Chomsky. Noam Chomsky ini adalah tokoh kemanusiaan yang sangat disegani dan sering mengisi kuliah di Harvard, ya, Harvard University. Saya dulu tahun 2013, ya, pas musim salju, saya masih ingat, pernah mengikuti kuliahnya Pak Noam Chomsky ini. Dia itu orang Yahudi. Orang Yahudi, tapi dia tidak pernah yang namanya membela Israel.
dia mengakui bahwa yang namanya pendudukan Israel di Palestina itu tidak lebih dari penjajahan yang kurang ajar, penjajahan yang kejam, Pak Noam Chomsky ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh Kristen Palestina, namanya adalah Edward Said, ya, bukunya terkenal, ya, bukunya judulnya itu adalah apa namanya, salah satu selain Oksidentalisme itu apa sih namanya, Orientalisme, ya, 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 Orientalisme, ya, itu karangan dari Pak Edward Said, seorang warga Palestina Kristen yang sangat menentang keberadaan Israel di Palestina karena itu sebuah penjajahan. Ya. Nah, yang terakhir, terjadi kejahatan penjajahan yang dilakukan Israel yang didukung oleh kekuatan kapitalis Barat. Nah, jadi permasalahan penjajahan yang ada di Palestina itu tidak lantas permasalahannya Yahudi Muslim, bukan. Tapi di sana bercokol penjajahan negara-negara kapitalis Barat yang ingin memang menundukkan negara Palestina yang di dalamnya itu adalah terdapat simbol-simbol kerukunan antarumat beragama. Ada Muslim, Yahudi, sama Kristen. Tapi saya dalam pandangan saya ini, ya, kalau kalian membaca teori apa namanya, benturan peradabannya Samuel Huntington, ya, Class of Civilization, itu kan katanya Islam akan bertarung dengan negara-negara Barat, peradaban Barat, dan ini terbukti, ya, ini terbukti dalam miniatur konflik di Israel Palestina. Karena apa? Karena Islam di sini itu adalah negara entitas kecil yang ada di Palestina. Orang-orang Barat tidak ingin orang-orang Islam yang ada di Palestina ini menjadi negara yang maju. Ya, ini harus kalian pahami bersama bahwa di sana tetap ada sentimen keagamaan yang sengaja, ya, saya tidak mengatakan dihidupkan, tidak. Ya, tapi saya melihat bahwa ada kecenderungan ke sana. Orang-orang Barat itu tidak suka apabila peradaban Islam itu maju. Ya, khususnya di Palestina, ya, khususnya di Palestina. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin bisa lanjutkan dalam sesi diskusi. Oke, saya kembalikan lagi nih ke Pak Moderator. Monggo, Mas. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Lutfi Rahman yang telah memaparkan berbagai wawasan kepada kita semua tentang konflik dari Palestina dan Israel yang sangat beragam, ya, yang bahwasanya konflik tersebut itu bukan hanya terbatas motif agama saja, namun sangat kompleks di dalamnya itu. Dan juga konflik ini tidak terjadi belakangan ini, dalam rekam sejarahnya sudah terjadi sejak dulu gitu. Ya, mungkin dari pemaparan-pemaparan tadi kami persilahkan yang hendak bertanya untuk menghidupkan voice atau di chat, kami persilahkan, monggo. Saya, Kak, izin bertanya. Iya, silahkan Mas Arjuna. Mungkin bisa disebutkan asal instansi dari mana gitu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Arjuna Ahmad dari program dari Institut Agama Islam Negeri Bone, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya ingin bertanya kepada Ustaz bahwa tadi pada slide awal dijelaskan bahwa Inggris memberikan tanah kepada orang Yahudi di wilayah Palestina. Padahal yang sependek pengetahuan saya, dalam Perang Dunia Pertama itu kondisi umat bangsa Yahudi itu bisa dikatakan sangat menderita. Maksud saya sangat ditindas, dan sampai-sampai ada peristiwa Holocaust yang diceritakan bahwa
Adolf Hitler membantai jutaan orang Yahudi. Nah, lantas ada apa gerangan sehingga tiba-tiba Yahudi diberi tanah oleh Inggris, khususnya di wilayah Palestina? Apakah tidak ada tempat lain atau lokasi lain yang bisa diberikan kepada Israel ini? Apakah tidak bisa di wilayah Jerman ataukah di wilayah Jepang? Karena sepemahaman saya, pada Perang Dunia Pertama itu Jerman juga termasuk pihak yang kalah dalam perang, seperti itu. Kemudian dalam diskusi tadi mengenai konflik Israel dan Palestina, bukan hanya sebatas persoalan agama, namun lebih kompleks daripada itu. Namun dari penjelasan Ustaz tadi, dia lebih condong kepada persoalan politik. Yang ingin saya ingin pertanyakan, yakni apakah konflik politik dengan agama ini selalu berbarengan, khususnya dalam konflik Palestina-Israel ini, ataukah memang memiliki eksistensi tersendiri? Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Mas Arjuna atas pertanyaannya. Ini langsung ditanggapi atau mengumpulkan pertanyaan dulu, Ustaz? Dikumpulkan dulu, Mas G. Dikumpulkan dulu. Ya. Oh, iya, Ustaz. Baik, monggo yang mau bertanya bisa langsung. Saya. Ya, saya mau bertanya, Pak. Kami nampung 3 pertanyaan dulu ya. Monggo, silahkan. Ya, saya, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Fikra, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saat ini saya masih semester 4. Saya ucapkan terima kasih Ustaz untuk ilmunya malam ini. Dan terkait konflik Palestina dan juga Israel. Nah, saya pernah mendengar bahwa memang terkait dengan konflik ini memang tidak jauh-jauh kaitannya dengan politik dan juga agama. Nah, di teman-teman saya yang memahami tentang konflik Palestina dan juga Israel ini justru lebih mengaitkannya tentang konflik agama. Seolah-olah para orang-orang Israel yang menjajah Palestina ini seolah-olah mereka adalah semuanya Yahudi yang melakukan penjajahan. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini lebih kepada kalau misalkan Israel ini menaklukkan daerah Palestina, keuntungan apakah yang sebenarnya bisa dicapai oleh pihak Israel? Karena ketika kita mengatakan Israel ini kan sudah merupakan negara yang berdiri sendiri. Nah, tentu saja kalau melihat dari sejarahnya, sebenarnya Israel ini hanya menginginkan tempat untuk agar orang-orang Yahudi ini bisa berkumpul menjadi kesatuan. Mereka sudah mempunyai tempat, lalu untuk apa lagi mereka ingin dijajah? Jadi yang ingin saya tanyakan ini terkait kepada keuntungan yang bisa didapatkan oleh pihak Israel ketika menaklukkan Palestina. Jadi itu saja. Baik, terima kasih Kak Nur. Lanjut lagi, monggo siapa yang hendak bertanya, kami persilakan. Ya. Monggo langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Perkenalkan, Nafis Fikri. Saya dari Universitas Islam Negeri Ali Said Rahmatullah Tulungagung, program studi Adab Filsafat Islam. Jadi konflik ini sudah jelas ya, baik itu berkaitan dengan kemanusiaan ataupun agama, sangat juga jelas di Qur'annya. Walandar do antal Yahudi walanasoro kata tatapi melihat abum itu, bahwasanya memang ya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela
sebelum mereka mengikuti agama mereka. Jadi jelas ya, kita memandang konflik Israel dan Palestina itu kita pandang dari sisi mana, kita pandang dari kacamata mana, itu sangat juga bisa dikaitkan baik itu dari segi kemanusiaan maupun segi agama. Jadi yang saya tanyakan, memang dari penjelasan dari jenengan, nah sangat jelas dari historis maupun maupun dari cara konstitusi, secara kebijakan politiknya. Akan tapi yang saya rasakan ini dari PBB sudah puluhan tahun tetapi PBB juga masih belum menemukan win-win solution yang efektif, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin yang saya tanya ini adalah mengenai this topic sebagai negara yang disawal dari negara yang menemukan win-win itu dari bagaimana mungkin dari orang PBB itu ya uslah ini itu kita selesai itu. Maaf Mas Alif, suaranya putus-putus. Gimana Mas? Mas Alif mungkin bisa ditulis ininya nggih, singkatnya nggih. Iya, diketik. Ini karena ini dari tadi saya kira cuma saya saja yang apa ini keputus-putus, ternyata teman-teman yang lain juga. Iya, mungkin bisa diketik saja singkat pertanyaannya bagaimana, nanti biar bisa langsung Ustaz Rufira tanggapi begitu. Sambil nunggu ini nggih, Mas Alif ngetik ya. Saya akan coba merespon beberapa pertanyaan tadi nih, dari Mas Arjuna, Mbak Eka nih. Nanti kalau memungkinkan juga kita bisa ini bisa tanya jawab lebih lanjut. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua ya, saya ini mengapresiasi nih. Ternyata ini adalah forum bukan miliknya teman-teman IAT Wali Songo saja ternyata ya. Saya yang tadi belum dapat pengantar, jadi bangga sekali saya ini bisa turut sharing di teman-teman dari YN Bone ya. Saya ke satu bulan yang lalu itu bertemu dengan para pengurus rumah moderasi. Salah satunya juga ada yang dari YN Bone, cuma saya lupa nih Pak Sinten yang ada di rumah moderasi itu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah bentuk silaturahim ya. Saya harap forum-forum lintas institusi ini tetap kalian pertahankan. Okay. Nanti juga mungkin dari narasumber yang ada dari YN Bone bisa turut mengisi, memperkaya wawasan dari teman-teman mahasiswa semua. Oke, okay, baik, terima kasih. Saya respon satu persatu. Pada intinya, ini tadi saya melihat bagaimana deklarasi Balfour. Ya, kalian bisa nanti ketik ya. Deklarasi Balfour ini adalah deklarasi yang memang di mana Inggris itu menyatakan dukungannya supaya hak-hak sipil orang-orang Yahudi itu diakui di Palestina. Asalnya mereka atas nama HAM ya, karena merasa bahwa orang Yahudi ini juga turut berhak untuk memiliki tanah yang ada di Palestina. Karena apa? Karena mungkin melihat dari sejarah agama yang sudah lama itu ya. Mereka kan punya tanah Kanan itu. Ya, tanah Kanan itu di dalamnya memang ada Palestina itu, Yerusalem itu loh. Ya. Nah, bagi mereka, nah ini kebetulan nggih. Pada waktu itu orang yang namanya Theodor Herzl tadi, yang merupakan satu di antara tokoh atau pelopor Zionis,
ini kebetulan mereka dekat dengan jejaring yang ada di Britania Raya, Mas. Ya, jadi tidak jauh-jauh dari bagaimana mereka bisa membuat link networking yang begitu bagus. Pokoknya kalau hubungannya dengan orang-orang Yahudi Zionis, itu kita mau tidak mau harus mengakui kelicikan, ya, kehebatan mereka dalam segi networking. Ya, negara kita ini boleh jadi itu hanya dikontrol oleh orang-orang Yahudi sebenarnya, Mas. Lupa kok bisa gimana? Karena orang-orang Yahudi itu bercokol di hampir di berbagai negara dan dia itu adalah orang-orang penting, ya, orang-orang penting. Nah, ini yang kita tidak miliki. Jejaring cara membuat networking itu yang harus kita pelajari dari mereka sebenarnya. Nah, terlepas dari itu, ya, memang dulu ada sejarah kelam di mana Holocaust untuk orang-orang Jewish, ya, orang-orang Yahudi itu terjadi. Tapi itu saya kira tidak berhubungan dengan itu, tidak. Ya, saya melihatnya bahwa di sana orang-orang Yahudi memiliki kepentingan kuat untuk menjalin kerjasama bisnis global yang ketika melalui jalinan bisnis global itu, orang-orang yang ada di dunia barat, ya, IE dalam tanda kutip tadi adalah negara-negara kapitalis barat, itu mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang harus difahami bersama itu. Jadi keberadaan orang-orang Yahudi yang sedikit itu mampu mengontrol perekonomian dunia, mampu mengontrol bisnis ekonomi dunia. Yang saya pernah ketahui itu adalah, ya, karena dulu saya pernah ngobrol dengan orang-orang yang ada di parlemen Amerika, itu orang-orang parlemen Amerika itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya. Ini sangat berbahaya. Ya, jadi tidak heran kalau dari dulu sampai sekarang yang namanya Presiden Amerika, mereka tidak pernah yang namanya bisa move on untuk tidak mendukung Israel. Tidak akan pernah bisa. Pokoknya catat omongan saya. Meskipun berbeda kubu, ya, Donald Trump sama Joe Biden, ini adalah dua presiden yang dari partai yang berbeda. Konon katanya yang Donald Trump ini kan dari partai konservatif, ya, ekstremis lah, ya. Biden ini adalah dari partai pluralis, demokratis, dan dari Demokrat, kan. Tapi toh demikian, kebijakan Joe Biden tidak akan pernah bisa yang namanya untuk tidak pro Israel. Ya, ini catat omongan saya, karena Presiden Amerika tidak akan pernah bisa move on dari apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel Yahudi Zionis. Karena begitu besar mereka bisa bercokol untuk menguasai kebijakan bisnis global. Ya, ini luar biasa. Makanya dalam hal-hal tertentu itu kita itu namanya sudah kalah sabdo, ya. Dalam Al-Qur'an itu kan ada ini, kan, gitu. Ada ayat yang menyatakan Gusti Allah itu memberikan kelebihan atas Bani Israel, ya, kan? Ya, kalau mau kita bawa ke konteks kita, ada benarnya. Delalah orang-orang Yahudi yang sedikit itu diberikan anugerah cara berbisnis global secara masif dengan cara yang kita tidak ketahui caranya. Ya, kalian bisa lihat, ya, yang punya Facebook itu, Mark Zuckerberg, ya, kan? Itu gimana caranya itu tiba-tiba bercokol seperti itu? Nah, ini satu contoh kecil saja, satu contoh person. Nah, ini makanya lagi-lagi, ya, deklarasi Balfour itu adalah, kalau saya melihat dari konteks sejarah, tidak bisa lepas dari bagaimana orang Yahudi itu bisa membuat jejaring dengan Britania Raya. Nah, ini satu hal. Kemudian kalau saya dihadapkan pada pertanyaan yang kedua dari Mas Arjuna itu tadi terkait dengan permasalahan Israel-Palestina dan juga permasalahan-permasalahan lain
yang kelihatannya itu adalah agama, tapi sebetulnya kalau mau lebih jauh itu adalah politik. Maka jawaban saya sebenarnya gitu, masalah politik itu hanya bisa digoreng kalau melalui isu agama. Ya, hakikatnya demikian. Karena apa, Pak? Karena agama itu kan ada dalam diri seseorang. Ya, orang itu akan secara mudah tersulut secara psikis, ya, dan psikologis apabila agama dalam dirinya, hal-hal yang bersifat keyakinan dalam dirinya itu diusir. Okay. Makanya analoginya kalau kalian melihat konflik kepartaian kita kembali 2 tahun yang lalu di 2019, coba kalian lihat nih, ya, modelnya tidak jauh-jauh dari misalnya ada satu masjid yang diimami oleh seseorang yang pilihan presidennya berbeda. Maka nanti pasti ya fatwanya dari kelompok mereka Jumatan kalian tidak sah, ya, karena kalian itu diimami oleh seorang kadrun, seorang cebong dan sebagainya. Itu yang terjadi. Karena apa? Dengan kayak gitu orang mudah tersulut. Ya. Demikian kasus yang saya lihat di Israel Palestina, ya, yang dibumbui itu adalah apabila ada pernyataan yang namanya tanah Palestina itu adalah tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Ya. Ini bagi mereka ini alat yang ampuh untuk mengorganisir semangat permusuhan terhadap orang Palestina. Ya. Padahal kita tahu nggih, kalau kalian pelajari lebih lanjut, kalau dalam kasus apa dulu tadi yang saya sebutkan Islam di Andalus, Islam di Spanyol, kalau dia memang sudah jadi negara yang merdeka, ya, sudah tidak jadi miliknya orang beragama satu tertentu, ya, karena sudah direbut oleh orang-orang salib pada waktu itu, ya sudah selesai. Apakah Islam kembali lagi untuk melakukan penjajahan? Tidak. Ya, tidak. Ya, tapi yang terjadi di Israel tidak begitu. Mereka punya keberanian untuk mencoba merampas tanah itu. Jadi, ya, sekali lagi kita harus cerdas melihatnya. Apabila ada konflik Israel-Palestina yang dibumbui dengan bumbu-bumbu teologis bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan, ya, itu tidak lain adalah cara mereka untuk menggoreng isu politik dengan isu agama. Nah, itu nih. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa kembangkan di kasus-kasus yang lain. Pokoknya kalau ada satu hal yang sifatnya politis kemudian dibungkus dengan agama, ini adalah cara atau strategi bagaimana supaya isu ini cepat tersulut, ya. Isu ini cepat menyebar dengan menggandeng yang namanya psikologi. Ya, orang secara psikis itu mudah tersulut itu ya karena itu. Ya, karena orang itu punya agama. Jadi saya melihatnya bahwa ini tidak bisa dilepaskan, Mas. Ya. Entitas politik agama ini, ya, bagi mereka-mereka yang pengen menjadikannya sebagai bagian dari kepentingan, ini akan terus mereka goreng. Karena dengan hal ini akan mempermudah mereka. Ya. Ini respon saya sementara, nggih. Terkait dengan Mbak Eka, ya, Mbak Eka tadi, bentar, saya kok malah jadi lupa, ya, karena fokus menjawab punyanya Mas Arjuna. Mbak Eka tadi gimana, Mbak Eka? Inti pertanyaannya begini, Ustadz, sebenarnya keuntungan apa yang diincar oleh Israel ketika menguasai daerah Palestina itu? Sedangkan okay, ketika kembali sejarahnya tadi, kan, salah satu tokoh Yahudi itu menginginkan satu tempat untuk mengumpulkan orang-orang Yahudi. Nah, kalau sudah ada tempatnya, ya untuk apa lagi gitu menjajah, Ustaz? Ya, terima kasih Mbak Eka, ya. Jadi yang namanya orang itu memang tidak pernah puas dari apa yang mereka dapatkan. Ya.
bagi harusnya mereka itu nggih, harusnya mereka itu kan harusnya sudah syukur karena sudah dikasih wilayah oleh Palestina. Tapi bagi mereka, selagi Palestina belum jatuh ke tangan, maka itu belum bagian dari capaian yang gemilang bagi orang-orang Israel. Nah, kita bisa memahami dalam konteks ini bahwa yang namanya cara orang-orang Israel untuk menundukkan Palestina itu adalah cara-cara yang memang dipertontonkan sebagai bagian dari pamer kekuatan dukungan dari Barat. Ini yang harus dipahami juga. Ya. Jadi mereka itu memang sengaja, kalau kita membahasakan itu ya, ini sudah menjadi rahasia umum. Ya, rahasia ke umum, ya, rahasia ke publik. Karena apa? Karena pasti di belakang mereka itu adalah orang-orang Amerika, Jerman, ya, Inggris, ya, Prancis. Ya, pokoknya negara-negara sekutu itu. Ya, juga ada dengengan dari Arab Saudi. Ya. Negara-negara kaya itu tidak akan pernah berani, meskipun negara Muslim, ya, tidak akan pernah berani yang hubungannya dengan Israel-Palestina. Tadi sudah saya sebutkan. Ya. Kapan kalian pernah mendengarkan Arab berkoar-koar secara lantang untuk menggantikan cara orang-orang Israel terhadap penjajahan Palestina? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Jadi lagi-lagi kita melihat sebuah tontonan di mana negara-negara kapitalis itu mendukung negara kecil Israel untuk melakukan penindasan dan penjajahan. Okay. Jadi lagi-lagi kalau mau dijawab lebih lanjut, bahwa bentuk dari penjajahan Israel ke Palestina ini tidak lebih dari bentuk penjajahan yang memang sengaja dipertontonkan supaya kita semua melihat bahwa kalau memang Palestina bisa takluk, ini adalah kemenangan orang-orang negara kapitalis. Ya, ini harus difahami. Jadi mereka, ya, mereka orang-orang negara kapitalis Barat itu selalu mensuplai senjata, ya, selalu mensuplai alat-alat teknologi modern. Yang tadi saya sebutkan salah satunya adalah Iron Dome itu, ya. Bagaimana mereka bisa memberikan perlindungan secara militer terhadap orang-orang Israel. Ya. Pertontonan ini adalah pertontonan negara-negara kapitalis yang memang sengaja dan akan terus didengungkan sampai sekarang. Tadi saya hubungkan dengan PBB. Kalian harus paham juga bahwa PBB itu adalah orang-orang yang termasuk tidak berani dalam tanda kutip, ya, terhadap orang Israel. Ya. Kapan kalian pernah mendengarkan PBB itu pernah bersuara lantang untuk mengecam Israel? Hampir nggak pernah. Kalaupun pernah, pasti suaranya lirih-lirih. Nggak akan berani mereka. Karena orang PBB itu ada orang-orang yang dalam cengkraman orang-orang Israel Zionis. Kalaupun tidak Israel Zionis, mereka ada dalam cengkraman Amerika, Perancis, Israel, dan Perancis, Inggris. Jadi mereka tidak punya ini, nggak punya taring mereka. Nah, ini sekaligus saya ngerespon apa yang ditanyakan Mas Alif tadi, mungkin ada hubungannya. Jadi jangan sampai kita itu berharap bahwa PBB punya ruang untuk melakukan yang namanya, kalau dalam istilah studi perdamaian itu adalah peacekeeping. Ya, peacekeeping itu adalah cara pendamaian dari dua negara yang berseteru. Dan itu tidak akan pernah bisa. Ya, itu tidak akan pernah bisa. Karena tadi saya katakan itu adalah bentuk dari perlindungan semu. Ya, pseudo protection istilahnya. Pseudo protection-nya PBB terhadap Palestina. Saya kira itu, ya, ada yang mungkin bisa saya respon. Ya, terima kasih. Ya. Ya, mungkin demikian dari Ustadz Lutfi. Bagi yang mau menyanggah atau menanggapi, monggo, atau memberi wawasan lagi, nggak apa-apa, sharing-sharing bareng gitu.
Monggo kami persilahkan. Kalau boleh tahu ini ada selain dari IAIN Bone, tadi ada dari UIN 1, ada yang dari mana lagi ini? Yang dari luar Wali Songo ini? Dari IAIN Cirebon, Pak. Oh, ya. Sudah jadi UIN kan, Mas? UIN Cirebon kan, ya? Dalam proses, Pak. Oh, dalam proses, ya. SK-nya belum keluar. Oke, ya. Semoga lah, ya. Ini katanya nanti IAIN Cirebon ini jadi Universitas Cyber. Ya. Kemarin ketika bareng-bareng dengan teman-teman di Jakarta, akan menjadi UIN yang berbasis cyber nih. Oke, ada yang dari Trunojoyo. Wah, asik sekali ini acara malam ini. Ya, selamat datang ya. Oke, ada yang lain yang mungkin bisa saya respon atau mungkin kita cukupkan? Saya Ustadz Eka. Ya, ya, silakan, silakan. Gini Ustadz, kalau misalkan kita bahas dalam hal keyakinan lagi, kan Al-Quran sendiri juga sudah mengatakan bagaimana bisa saya katakan menyebutkan bahwa memang keturunan Yahudi ini memang orang-orang yang istimewa. Nah, dan juga di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bagaimana kisahnya Nabi Musa, keturunannya Nabi Yakub alaihi salam, hingga terbentuklah agama Yahudi ini. Nah, kalau misalkan Al-Quran sendiri Ustaz sudah mengatakan demikian, bahwa ada memang tempat bagi orang-orang Yahudi ini, dan jika memang benar tempat itu adalah Palestina, di mana kita juga tahu bahwa tempat itu adalah tempat tiga agama besar. Nah, lalu kenapa kita tidak berusaha untuk mungkin saya agak terlalu gampang mengatakan untuk menyatukan saja begitu, Ustaz. Kalau kita berbicara dalam hal agama. Begitu, Ustaz. Oke, terima kasih Mbak Eka untuk pertanyaan yang kesekian kali, ya. Ya, pertanyaan itu akan mendapat jawaban yang lebih mudah apabila manusia itu tidak memiliki ego dalam diri. Kalau manusia itu hanya memiliki, katakanlah, isyarah ruhaniyah saja dalam diri, maka dia tidak akan memiliki yang namanya sifat rakus, ya kan? Dia tidak memiliki sifat selalu kurang, ya. Dia tidak memiliki sifat yang legowo, nerima apa yang dia miliki. Ya, berhubung karena manusia itu memiliki isyarah, bukan hanya isyarah ruhaniyah saja, tapi dalam dirinya itu memiliki ego hayawaniyah yang selalu kurang, ya kan? Yang selalu ingin menindas, yang selalu pengen menguasai yang lain. Ya, kalau dalam istilahnya filosof Nietzsche itu kan, manusia itu selalu memiliki will to power, ya, kehendak untuk berkuasa. Maka inilah yang menjadi ganjalan dalam proses penyatuan itu. Saya melihat bahwa dalam diri orang-orang Yahudi Israel, Zionis maksud saya, bukan Yahudi yang tadi saya katakan Yahudi yang baik, itu mereka sangat kuat will to power-nya, ya, kehendak untuk berkuasanya sangat kuat. Karena bagi mereka, Israel ini belum sepenuhnya menggambarkan keutuhan tanah yang dijanjikan. Paham ya? Jadi, sebelum Palestina dikuasai keseluruhan, maka tanah yang dijanjikan itu ya belum optimal, belum seutuhnya. Itu bagi mereka. Jadi makanya, idealnya itu adalah memang, tadi saya katakan, two state solution. Dua negara berdaulat, ya, tidak boleh diganggu, ya. Karena bagaimanapun Israel itu harus benar-benar terima kasih kepada orang-orang Palestina yang memberikan mereka ruang untuk hidup dan tinggal di sana.
bahkan mencaplok beberapa bagian, sudah mencaplok beberapa bagian wilayah dari Palestina. Tapi tadi saya katakan, isyarah ruhaniyah dalam diri orang-orang Israel, orang Yahudi Israel, ini tidak dimiliki. Dan ini sangat manusiawi. Dia akan selalu merasa kurang. Saya sudah dapat bagian segini, ini kurang bagi saya. Ya, saya sudah mendapatkan jatah ini, masih kurang bagi saya. Jadi saya harus mengambil semuanya. Ini yang membuat kita semakin susah untuk melakukan yang namanya penyatuan tadi. Makanya ketika tadi saya bilang yang ideal, itu yang real, yang realitas, belum tentu bisa dilaksanakan. Karena apa? Ya karena tadi, dalam diri manusia, yang ada dalam sanubari manusia, itu tidak hanya isyarah ruhaniyah saja, tapi isyarah bahaimiyah, isyarah hayawaniyah, ego-ego yang sifatnya adalah untuk menguasai, itu sangat tinggi. Dalam hal ini, apalagi kalau kalian melihat Israel tadi yang sudah saya sebutkan, didukung dari berbagai negara kapitalis dunia. Ini mereka akan merasakan yang namanya gengsi. Gengsi dong bagi saya untuk hanya bisa mencaplok sedikit kekuasaan itu. Ya, gengsi dong bagi saya untuk hanya bisa menguasai sedikit dari wilayah Palestina. Ya harus saya caplok semua. Ini yang terjadi. Ya. Jadi idealnya memang penyatuan dari beberapa agama tadi dalam satu negara, ya, kemudian memberikan ruang mereka untuk hidup bersama bareng, kan. Itu idealnya demikian. Tapi gara-gara faktor-faktor yang saya tadi sebutkan, faktor gengsi, faktor ingin menguasai, maka itu tidak akan pernah susah, ya, bagi saya susah. Ya. Saya ketemu dengan orang Palestina yang sudah sepuh ketika dulu belajar di US, itu juga sama. Ya, saya ketemu dengan profesor saya yang Yahudi, ya, namanya Yehezkel Landau, itu juga dia menyayangkan, sangat menyayangkan. Ya, karena apa? Melihat bahwa fakta sejarah kerukunan antar umat yang ada di Palestina itu sangat luar biasa. Tapi bagaimanapun, kebejatan orang-orang Yahudi Zionis, ya, ini yang menjadikan itu menjadi utopia untuk disatukan. Ya, kita harus kembali lagi bahwa ada ayat dalam surat Hud itu kalau nggak salah, ya, ayatnya walidzalika khalaqahum. Ya, dzalika, kata dzalika itu kembali rujuknya adalah kepada kata ikhtilaf. Ya, orang kita dicipta, ya, secara bersama itu juga ada potensi untuk ikhtilaf, ya. Berseteru tidak harus dalam artian bertengkar seterusnya, tidak, tapi kita berbeda pendapat, berbeda prinsip, itu adalah bagian dari walidzalika khalaqahum, ada unsur ikhtilaf di sana. Cuma bagaimana kita bisa mengelola konflik itu, ya kan? Tapi kalau urusan untuk menyatukan agama, kemudian menyatukan Israel Palestina, itu adalah bukan perkara yang mudah. Saya kira itu, Mbak. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih, Ustaz, jawabannya. Sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ya. Saya bisa dibacakan, Mas moderator? Ya, Ustaz, sebentar. Pertanyaan mungkin cukup satu ini aja, ya, karena kita sudah lama menjalani diskusi ini, ya. Pertanyaan dari Siti Roi kata Tujanah bertanya, sebenarnya apa penyebab negara Arab diam soal konflik antara Israel dan Palestina, gitu, Ustaz. Ya, ya, terima kasih, Mbak Mbak Siti, ya. Simpelnya ini, ya, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, ya, bagaimanapun negara Arab itu adalah negara yang menjadi penyokong kerjasama bisnis global antara Barat dan Arab. Ya, jadi ketika dulu saya belajar jauh sebelum saya S2, ya, di Amerika dulu, saya ketemu dengan, ketika saya masih S1 dulu, itu ketemu dengan teman-teman Arab yang ada di Amerika. Ternyata jawaban mereka itu
simple ketika saya tanya, kamu kok bisa belajar di sini dengan banyak orang yang ada dari Arab ini, gimana ceritanya? Jawabnya simple mereka, kita punya banyak bisnis yang dikerjasamakan oleh Amerika sama Arab Saudi. Jadi tidak heran tadi yang saya sebutkan di awal tadi bahwa kerjasama Amerika sama Arab Saudi itu begini, ya, sangat lekat mereka. Amerika itu punya banyak modal, sedangkan Arab Saudi itu punya banyak minyak. Okay. Jadi jangan heran bahwa yang namanya Arab Saudi itu tidak akan pernah berani untuk mengganggu apa yang dikatakan Amerika, untuk mengganggu apa yang dikatakan oleh negara-negara sendiri. Nah, ini harus kalian pahami bersama. Jadi tidak akan pernah yang namanya ada cerita ketika Palestina diganggu oleh Amerika dan sekutunya, kebijakan Amerika dan sekutunya, dan juga Israel, tidak akan pernah mereka akan bersuara lantang untuk menolak, tidak akan pernah. Karena tadi, bisnis global itu lebih menjanjikan daripada hanya mendukung untuk tidak dijajah. Ya, jadi kepentingan-kepentingan ekonomi kapitalis menjadi bagian dari hal yang tidak terpisahkan dari apa yang kita pahami sebagai yang namanya geopolitik dunia. Ya, jadi perpolitikan dunia yang ada, yang sekarang ini kita lihat. Kalau kalian bisa membaca lebih lanjut dari kasus corona ini, ya, kalian mau lebih lanjut membacanya, itu ya tidak jauh-jauh dari kepentingan geopolitik ini, ya kan? Apa ujung-ujungnya? Bisnis. Ya, kalian juga harus paham ini, vaksin itu adalah bisnis yang nyata. Coba kalian lihat siapa itu Bill Gates. Ya, Bill Gates itu kemarin kalau saya melihat penjelasan dari seorang teman yang juga menjadi bagian dari intelijen, itu bisnis yang didapatkan dari vaksin itu sangat melimpah. Jadi tidak heran kalau misalnya Cina, memang kalau kita lihat mungkin sengaja mengeluarkan virus itu dari Cina, yang konon katanya dari Cina, tapi padahal sebenarnya itu adalah miliknya virusnya orang Barat. Ya, lebih lanjut kita bisa melihat ini dalam perspektif kepentingan geopolitik. Ya, vaksin, ya, kemudian virus, ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari salah satu unsur bisnis geopolitik yang ada. Nah, itu nggih. Jadi kalau mau kalian mau lebih cerdas memandang fenomena-fenomena ini, jangan sampai pernah meninggalkan yang namanya analisa geopolitik. Geopolitik itu berarti kita selalu menyangkut pautkan, bukan konspirasi, bukan ya, tapi kita melihat bahwa ada sumber utama di mana hal itulah yang menyetir keberadaan konflik. Ya, ISIS demikian juga, virus demikian juga. Ya, saya kira itu ya respon saya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua. Sekaligus ini saya closing statement. Ya, nanti bisa langsung ditutup sama Mas Moderator. Saya sebagai bagian dari dulunya alumni IAT, ya, Tafsir Hadis, merasa terima kasih menjadi bagian untuk diskusi malam ini. Kita berharap bahwa forum-forum semacam ini tetap berlanjut, ya, karena bagaimanapun saya melihat geliat mahasiswa dari tafsir hadis atau mungkin keusuludinan lah ya, karena tadi ada teman-teman dari AFI juga, itu adalah geliat mahasiswa yang memiliki pemikiran yang progresif. Jangan sampai kalian itu menjadi mahasiswa usuludin atau mungkin mahasiswa dari jurusan manapun yang mati pemikirannya. Ya, kalian jangan sampai mudah terbawa hoax. Orang yang mudah terbawa hoax berita palsu itu adalah menandakan bahwa dia tidak memahami dan tidak membaca.
Ya, paham ya. Jadi semangat kita adalah semangat membaca, semangat memahami. Jangan sampai kita terjajah oleh kasus-kasus hoax, ya, kasus berita-berita palsu yang menjadikan kita tidak lagi menjadi insan yang cerdas. Saya kira itu, terima kasih. Ya, semoga apa yang kita diskusikan dan kita sharing bareng pada malam ini bermanfaat. Ya. Saya akhiri, wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sultan. Terima kasih juga Mbak semuanya. Makasih.